share dengan you all cara macam mana kita nak kekal work from home. Maksudnya kita nak kekal aktif dekat rumah tu. Ha, okay, yang pertama sekali, kita kena sentiasa bersenam sebelum kita bekerja. Okay, bila kita nak lakukan satu benda tu, kita bersenam dulu. Ambil masa 15 minit ke 30 minit untuk kita bersenam. Okay, supaya kita ada high energy tu. Yang kedua, of course, kita tak boleh skip untuk kita makan breakfast ataupun lunch. Okay, walaupun kita duduk kat rumah, kita kena ada masa jadual makan kita yang teratur. Supaya kita tak problem dan kita tak rasa macam lesu, badan kita tak ada, kita tak ada tenaga. Okay, so dekat situ pun dia akan effect sebenarnya kita kerja dekat rumah.